Jangan-jangan gue ada ide. Kelihatan asli sih. Ma, aku sekolah dulu ya. Ini tadi aku. Lucu, sumpah gue tuh cuma iseng. Jadi sebenarnya hidup gue tuh sampai 88 tahun. Dan ini gue tutupin pakai concealer. Itu juga. Kok lu gak hapus punya lu? Oke. Apa sih? Aku pulang. Hah? Kenapa sih? Hah? Loh, kok tuh udah caca? Gak bisa lihat mama, karena kalau aku lihat mama nanti mama jadi batuk. Gelap semuanya mah, sumpah. Gak tau lah, aku pasti diomongin. Lucu aja di kacamata, jadi batu guys. Kalau gue liat orang, orang tuh bakal berubah jadi batu. Lu mau coba? Enggak kan? Nanti kebuka. Ya pak, ya. Aduh, bentar pak. Hah? Aduh, apa? Kayaknya gue hari ini gak bisa makan yang mahal-mahal deh. Emang nasib lagi berpihak sama gue. Hah? Tadi gue ditawarin 1 juta. Ya, orang yang gue gak kenal kena kanker. Ini lagi juga gue gak kenal. Santai. Lu gak bilang lu mau pacar? Sorry, hey, kok lu gak pernah bilang sih? Kakak lu ganteng banget. Masa sih? Ya, ganteng sih. Cari Caca ya? Caca? Hah? Apaan sih datang cuma ngasih vitamin rambut? Gue pengen ngomong sesuatu. Hah? Yaudah, barengan ya. 1, 2, 3, gue sekalu. Gue gak salah denger. Well, itu bukan alergi, karena aku gak punya fake friend, guys. Oke, ma. Gak sabar bagiin ini ke mereka. Ciao buat lu. Untung gue gak gitu sering curhat sama Ica. Not jam buat kalian. Gak apa-apa. Tapi mereka selalu ada nanyain cerita-cerita aku. Kalian dari mana aja sih aku nyariin? Gila, bersin gue gak bisa berhenti pas ngumpul sama mereka bertiga, cuy. Tahu apa lu? Lu aja bukan teman gue. Mama, aku udah bosan kamar uang. Iya. Jadi, ini mama. Siapa itu mama? Mama, kita pindah ke istana ini. Oke. Gambar monster di hutan. Aku tahu kok. Kenapa gue harus hidup lama gitu sih? Dasar pelakor. Saya bantuin. Gak ada yang niat membantuin kok. Rasanya tadi gue jahat ke nenek itu. Kok mau gue gak kurang sih? Cap, lu jadi orang jangan fake deh. Gue geli liat nih ya. Bercanda. Ngapain?
mo anak papa. Gak tau diri. Enak juga tidur di pupus. Inside a skillet, kok ada uangnya, mah? Lobster in a pan. Oke, okay. Jam 7 malam ya. That I am going to find you. Be still like a mountain and quiet as a mouse. Cause any little sound and I will surely find you. Tick tick tock, are you ready or not? Tick tick tock. Random banget sih keluarga ngajakin wanita kumpet. Hey, hai, kok pegang pisau deh? Juga ya, tuh bocah kenapa tiba-tiba nyerang gue sih? Oke. Okay. Lagian gue emang gak suka sama dia. Gak sabar gue liat lo. Enggak. Nice. Sejujurnya aku juga udah gak ada rasa sih sama dia. Jadi udah aman. Sorry tapi kayaknya kita harus putus deh. Gua gak bisa sama cowok yang gak ada masa depan. Pak, aku keterima kerja. Hah? Papa, lebih milih dia. Tenang aja, Mas. Teman-teman aku pasti support aku kok. Iya, iya. Hai. Tapi kemarin gua. Guys, aku bawain kali ini. Dasar teman fake, baru kayak gini aja baru muncul semua aslinya. Satu orang lagi fault dan gua bakal hilang. Bentar, bentar, gua i. Hah? Kenapa? Kenapa? Seriusan, mah. Mama lebih peduli sama dia daripada orang-orang yang gak nge-vote aku. Bener. Apaan sih survive gara-gara gue? Padahal gue juga bully dia ya. Well, untung aku gak jadi hilang. Ada susu. Apa gara-gara gue suruh dia beli susu ya? Makanya dia mau balas dendam sama gue. Bikin penasaran gue aja. Maaf, tapi sekolah kita tuh gak butuh orang yang sok pintar. Haha. Kasih tau gue deh, kenapa lo ngomongin gue? Hah? Siapa suruh beli dua sih? Ambil satu nih. Siapa suruh lo beli banyak gini? Udah ambil. Gue sarapan ini kali ya? Wow. Okay. Oke. Okay. Hei, iya, ntar gue beli satu-satu. Sabar, sabar. Cak, lu gak denger itu HP lu minta dicas. Gak tau. Karena semalam gue belajar, pasti gue bisa. Sabar. Aduh, gue lupa beli sabun sampo lagi. Bentar, ntar nanti gue angkat. Aduh, diam dulu. Aduh, disik. Gue mau duduk dulu. Hah? Ma, aku berang. Seriusan, Ma. Mau belajar Korea. Suka K-drama pas gitu, ya. Cak, kemarin malam gue nelfonin lu ngapain sih? Oh ya? Iya, mau bentar, Bu. Oh.
gue gak salah baca kan? Pak, saya boleh masuk gak? Penting banget pak, sumpah. Pak, 2 menit aja pak, 2 menit. Terima kasih pak. Mungkin ini sulit dipercaya pak, tapi Bu Jasmine? Enggak. Please, jangan yang aneh-aneh, please. Duh, mesti ngapain gue di kelas, gue gak punya teman. Duh, gimana gak boleh main HP. Kok kelas gak ada orang sih? Hah? Oh iya? Boleh? Makanya itu, semua orang pasti kayak butuh handphone kan? Wah gila, bagus banget semuanya. Iya, makanya itu kayak bahak. Lu kok pegang pisau? Oh, hari ini? Wih. Sorry, Nek, hari ini aku gak boleh bunga. Karena lagi corona, semua toko tuh tutup. Kapan aku ketemu? Iya, tiap kali gua ngunjungi nenek gua, pasti selalu nambah. Gila, lu gak mungkin. Duh, kok gua jadi deg-degan. Au. Kok kayak gak asing ya? Loh, ini kan tetap... Apaan sih pagi-pagi? Yoi, diomelin lagi. Duit lah jelas tuh gila ya. Lagian gua punya mak sama gak punya mak juga sama aja. Lihat kan, sama aja kan. Gak antar mak. Gua namanya mak. Ayo. Gila cuy, hidup tanpa mak tuh bener-bener the best thing ever. Lu balik nih apa? Lu? Lapar, mak. Apaan sih? Banyak banget lagi cucian. Bisa gak sih dibalikin aja?